Saudara, kita kedatangan atau menyambut seorang tamu terhormat. Dulunya Kompas TV, tapi sekarang sudah membantu pemerintahan di bawah Prabowo Gibran yang sebentar lagi akan dilantik. Ini saya sudah bersama Mbok Nilu. Ini panggilan kesayangan saya, Mbok Nilu. Mbok Nilu, eksklusif bersama Mario. Mario Sarong. Kompas TV, Mbok Nilu. Ini kita boleh ngobrol-ngobrol spill-spill dikit ya. Ini kemarin kejutan buat kita semua ketika Mbok Nilu satu mobil bersama Pak Oto di berita menuju ke Hambalang untuk mendapatkan pendidikan, kalau kita bisa retret ya kemarin ya, retret. Nah, Mbok Nilu, spill dikit dong, itu kemarin di teleponnya jam berapa, sama siapa, dan apakah sudah ada ini untuk jabatan apa dan sebagainya? Itu kemarin Kamis kan? Iya, Kamis. Kamis pagi, saya dihubunginya itu Rabu. Oke, Rabu, siang, pagi, malam? Sore. Iya. Oke, berarti yang waktu kita ketemu itu sebenarnya udah dihubungin ya? Ketemu ya. Sempat ketemu. Oke, saya dihubunginya itu Rabu sore. Intinya saya diminta untuk membantu kabinet Pak Prabowo Gibran. Ya. Dan saya tidak langsung memutuskan iya atau tidak ya. Saya awalnya, ntar dulu saya harus berdiskusi banyak orang. Diskusilah saya ngobrol dengan tentu saja adalah orang tua, terus suami, dan yang pasti juga adalah pimpinan-pimpinan saya di Kompas. Gitu. Okay. Karena bagaimanapun mereka orang yang sangat penting dalam karir saya. Gitu kan. Ya. Setelah berdiskusi, saya awalnya udah sempat ragu dan sempat mengatakan saya tidak bisa deh bergabung. Awalnya ada kata tidak bisa, ada pikiran tidak bisa waktu itu ya? Oke. Okay. Tapi kemudian ada satu telepon yang saya terima dari seseorang yang kemudian berdiskusi dengan saya. Panjang, kali lebar berdiskusi dengan saya, blablabla. Sampai saya berpikir, dan kemudian ada satu WA dari Bu Rosi yang bilang begini. Bu Rosi pimpinan kita ya? Iya. Nilu, jangan mengambil sebuah keputusan dalam kondisi tergesa-gesa. Oke. Berpikir dengan sebaik-baiknya, dengan sejernih-jernihnya. Ya, kurang lebih kayak gitu lah intinya. Di situ saya bilang, oke, teleponnya itu selesai, saya bilang tunggu ya. Saya kasih saya ruang, kasih saya waktu untuk berpikir sejenak. Ya. Terus saya diem, saya kayak ngambil nafas 5 menit. Habis itu saya telepon semua orang lagi. Ya. Saya menelpon Mbak Rosi, saya Mas Yogi, Mas Andreas juga ya. Pimpinan-pimpinan saya telepon. Saya telepon orang tua saya lagi, saya telepon suami saya lagi, ngobrol panjang, dan ya ada beberapa orang yang saya telepon. Sampai kemudian pada titik sekitar jam 9 saya membulatkan hati untuk jam 9 malam mengatakan oke. Boleh kita tanya soal, mungkin kalau soal perasaan pasti ada yang bilang senang, tapi perasaan Nilu sendiri campur aduk, sudah senang, sedih, atau sebenarnya karena Kompas adalah sebuah rumah lama, rumah lama bagi seorang Nilu. Kompas saat ini, Kompas itu rumah saya. Oke, meninggalkan Kompas, tetapi punya tugas besar membantu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia nanti. Apa perasaan campur aduk? Campur aduk. Saya di situ saya bilang, saya beruntung ya Mbak Rosi mengirimkan saya pesan dengan kalimat berpikir tidak boleh terburu-buru, harus dalam suasana jernih. Karena kan ketika itu semua datang, pikiran saya nggak jernih. Ya kan, pikiran saya nggak jernih, saya sempat, duh gimana ya, lain sebagainya. Bukan senang, bukan sedih, bukan gimana-gimana, tapi lebih kepada kaget. Kaget tuh porsinya juga enggak ya, ya kaget pasti gitu, tapi lebih kepada apa nih gitu, kayak gamang nih gitu, gamang. Disitulah saya mendudukkan diri saya dulu, menapak dulu nih ke bumi itu, untuk mencerna semuanya, karena perlu mencerna. Setelah saya mencerna semuanya, karena ini sebuah tugas besar ya. Karena ini sebuah tugas besar. Satu, menjadi kabinet, berada dalam sebuah pemerintah itu mengurus negara. Iya, betul. Dan sebagai latar belakang saya jurnalis gitu, kita terbiasa melihat birokrasi itu dari luar. Iya. Sekarang saya akan masuk di dalam birokrasi. Itu sesuatu yang tentu butuh mental yang luar biasa dan pemahaman yang luar biasa. Terus kemudian satu itu, kedua, saya itu punya program di Kompas TV, namanya Nilu, dibuat dan dibesarkan oleh itu. Mau meninggalkan itu, yang saat ini episodenya sudah 103, itu sangat sedih sekali ya, sangat, gimana nih, gitu. Tapi
ada perasaan karena sudah besar dini lu dengan program itu, menjalani program itu, terus apakah saya akan meninggalkan, apakah saya kemudian menjadi orang yang wah giliran dulu gini tinggalin kayak gitu misalnya kan. Nah tapi itulah tadi, tentunya pimpinan-pimpinan ternyata merestui juga dalam artian bahwa mendukung. Mereka tidak mengatakan gak boleh atau boleh gitu, tetapi lebih kepada mereka berada dalam posisi mendukung dimanapun saya berada. Apapun keputusan yang akan saya ambil, mereka tetap bersama dengan saya. Itulah yang menguatkan saya. Terus kemudian setelah itu saya pikir bahwa ini tugas besar. Saya dari dulu tuh punya passion untuk terlibat dalam beberapa kegiatan sosial ya, membantu anak-anak untuk bisa sekolah gitu. Saya berpikir mungkin saya bisa lebih besar lagi yang bisa saya kerjakan. Berarti melalui jurnalis pindah ke pemerintah Prabowo Gibran lebih kepada ingin lebih ramai, lebih besar lagi masyarakat yang ingin dibantu, warga Indonesia yang ingin dibantu ya. Tentu saja. Kita semua pasti bercita-cita ingin membantu lebih banyak orang. Kita apalagi kita bercita-cita ingin menjadi negara yang besar. Dan satu kebanggaan ketika Bapak Presiden terpilih, Pak Prabowo kemudian meyakini dan percaya bahwa saya bisa di situ. Oke. Modilo, ini kita boleh spill nggak? Ini sudah dibocorkan apa mungkin kementerian mana atau belum sih sebenarnya? Biarkan Bapak Presiden ya, yang mengumumkan. Yang jelas apa yang ditawarkan ke saya itu tentu saja adalah sesuatu yang lekat dengan saya. Saya tumbuh dengan mengetahuinya. Jadi sesuatu yang melekat dengan saya, dan sebagai media sesuatu yang akan saya handle ini tentu ya tidak jauh-jauh dari juga profesionalitas ya. Okay. Kemarin sempat Anda dipanggil ke Hambalang, melihat ini Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyiapkan kabinetnya untuk kemarin sudah ada semacam retret ya kalau kita bilang, dari tema-tema yang Anda ada, artificial intelligence dan beberapa tema yang Anda ikuti, menurut Anda persiapannya makin matang nggak? Bapak Prabowo, Mas Gibran menyiapkan kabinet yang untuk bekerja, terutama yang profesional, ini semakin matang untuk bisa bekerja sama nantinya? Oh iya, tujuan Bapak Presiden kemudian mengumpulkan kami semua dalam satu. Sebenarnya harusnya sih Menteri dan Wamen dikumpulkan, tapi kan karena tempat dan sebagainya, jadi harus dipisah nih. Gitu. Tetapi tujuannya satu, Pak Prabowo dari mulai pembukaan sampai akhir, hal yang dia tekankan adalah kita tidak akan bisa menyelesaikan persoalan yang begitu banyak dan membesarkan negara yang begitu besar ini tanpa kerjasama. Jadi kami selalu diingatkan tentang we are teamwork. We are teamwork ya. Kami duduk di sana menyatukan persepsi, menyamakan persepsi. Kita goalsnya adalah ini, karena bagaimanapun kita satu goal dengan presiden kita. Jadi ini hal yang baik sekali untuk kemudian membuat kita saling mengenal satu sama lain, memahami goalnya begini, tujuannya begini. Berarti kita nanti tentu saja di masing-masing lembaga akan membreakdown bagaimana caranya supaya goal-goal yang Bapak Presiden sudah tanamkan itu terrealisasi. Berarti melihat kemarin kumpulan para menteri, para calon menteri, calon wakil menteri, optimis bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran akan ini mencapai cita-cita yang diharapkan, termasuk kemungkinan, termasuk juga salah satu yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Oh iya dong, Bapak Prabowo sangat komit soal itu. Satu hal yang paling penting adalah kita harus berada di rakyat. Kita harus berpihak pada mereka. Kedaulatan dan ketahanan adalah hal yang penting. Menjaga masyarakat adalah hal yang penting. Buat dulu kita ya sebagai teman, sebagai rekan, kita banyak berdoa, tetapi memang tidak tertutup kemungkinan bahwa kita akan selalu bertemu. Tetap menjadi jurnalis, mau dulu berada di bawah pemerintah Pak Prabowo Gibran, di bawah kabinetnya, kita saling mendukung, saling bekerja sama, tidak ada yang membatasi antara kita untuk saling berdiskusi. Tidak ada. Mau dulu terakhir untuk penonton Kompas TV yang ini, yang terutama yang fans berat nih program Nilu dan juga rekan-rekan Kompas TV lainnya yang selama ini bekerja sama 11 tahun nih, mau dulu
Saya 2015 bergabung dengan Kompas TV. Kompas, ya hampir. Sampai 10 tahun. Ya. Punya pengalaman. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, Bun. Oke, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena saya besar di Kompas TV. Saya menjadi yang sekarang karena Kompas TV. Tentu untuk semua penonton Nilu. Wah, terima kasih banyak dan semua rekan-rekan seperjuangan karena saya memulai dari lapangan kan, sama-sama dari yang mulai di lapangan sampai semuanya, pimpinan-pimpinan itu luar biasa sekali supportnya dan mohon selalu doa dan dukungan untuk saya. Terima kasih Monilu, eksklusif saudara di Kompas TV bersama calon wakil menteri, tapi belum boleh disupir. Terima kasih Monilu, sukses selalu. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independent, terpercaya.